Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Tayyuhati fillah, yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, mengkaji kembali tentang permasalahan kaum wanita. Tabarakallahu fikunna. Kita akan masuk pada permasalahan al-haid, yang biasa dibilang oleh orang kita sebagai datang bulan. Permasalahan ini sangat penting untuk setiap wanita memahaminya dan mengetahuinya. Oleh karena itu, harapan dari sang pembicara adalah bagi ibu-ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir di sini, bisa untuk mencatat dengan rapi, dan bagi para ibu-ibu pendengar di rumah bisa juga mencatat permasalahan ini dengan rapi. Karena permasalahan adalah permasalahan yang akan dialami oleh ibu-ibu semua sampai ibu tua. Dan begitu pula permasalahan ini bisa ibu sampaikan kepada putri-putri ibu ketika mereka sudah menghadapi permasalahan ini. Baik, sebelum kita masuk panjang lebar terkait dengan permasalahan datang bulan, sedikit mengulas tentang permasalahan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ataupun pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwa yang keluar dari jalan rahim seorang wanita ini sangat banyak jenisnya, yang semuanya adalah bentuknya cairan. Di sana ada yang najis, ada yang tidak najis. Di sana ada yang sesuatu yang harus ataupun sesuatu yang menyebabkan seorang wanita itu mandi, atau hanya sebatas diperintah untuk mencucinya. Dan di sana juga ada sesuatu yang tidak berpengaruh sedikit pun kepada peribadahan seorang wanita. Akan kita sebutkan. Baik, kita sebutkan kembali permasalahannya. Permasalahan ataupun hal-hal atau cairan yang keluar, atau sesuatu yang keluar dari jalan rahim seorang wanita, atau sesuatu yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Yang pertama adalah hawa atau biasa dibilang udara. Tabarakallahu fikunna. Terkait dengan udara ini, udara yang keluar dari jalan rahim seorang wanita, maka ini tidak membatalkan wudu seorang wanita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, atau disebutkan oleh Lajnah Daimah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan juga terkait dengan apa hal tersebut.
termaktub dalam kitab Majmu Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala jilid 11 halaman 195. Beliau pernah ditanya, hal hurujul hawa min farjal mar'ah yang qidul wudu, apakah keluarnya udara dari kemaluan seorang wanita itu membatalkan wudu? Maka kata Syekh, hadza la yang qidul wudu. Udara ini tidak membatalkan wudu seorang wanita ataupun wudu wanita tersebut. Baik, yang keluar pertama adalah hawa. Yang kedua dan yang selanjutnya ini semua adalah bentuknya cairan. Baik, cairan ini terbagi menjadi dua, yang terkait dengan datang bulan dan yang tidak terkait dengan datang bulan. Yang kita bahas pertama adalah yang tidak terkait dengan datang bulan. Yang tidak terkait dengan datang bulan yang pertama adalah rutubah. Rutubah dalam bahasa kita biasa dibilang dengan kelembaban, atau cairan yang mungkin seperti keringat atau semisalnya yang keluarnya itu dari rahim seorang wanita. Rutubah ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah termasuk dari nawaqidul wudu, pembatal wudu. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memandang bahwa rutubah ini yaitu kelembaban yang ada pada kemaluan seorang wanita ini adalah termasuk dari pembatal wudu. Yang kedua dari cairan yang ada adalah keputihan. Keputihan ini juga termasuk dari pembatal wudu. Karena kaidahnya adalah makhoroja minasabilain, apa yang keluar dari dua jalur, depan dan belakang. Sehingga keputihan juga termasuk dari pembatal wudu. Namun keputihan ini suci, bukan sesuatu yang najis. Begitu pula dengan rutubah. Kelembaban ini juga apa? Suci. Namun dia membatalkan apa? Wudu. Namun rutubah ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah sesuatu yang suci. Dengan catatan bila mana kelembaban ini keluarnya dari jalan rahim. Kalau seandainya kelembaban ini keluarnya dari tempat air kencing keluar, maka ini hukumnya apa? Najis. Yang ketiga adalah al-madzi. Madzi adalah air yang keluar ketika syahwat seorang itu naik, baik laki-laki ataupun apa? Perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan, ketika syahwatnya naik kemudian mengeluarkan cairan, maka cairan ini adalah apa? Sesuatu yang membatalkan wudu. Taib. Namun madzi ini adalah apa? Sesuatu yang najis. Madzi adalah sesuatu yang najis. Yang selanjutnya adalah al-mani. Mani adalah cairan yang menyebabkan seorang laki-laki ataupun perempuan bila mengeluarkannya harus apa? Mandi ataupun wudunya batal. Tapi barakallahu fikuna, ini beberapa cairan yang keluar dari kemaluan seorang wanita, namun tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita terkait dengan pembahasan haid ataupun datang bulan. Kita masuk kepada pembahasan cairan yang keluar terkait dengan datang bulan. Yang pertama, orang Arab biasa bilang al-kudroh pakai kaf. Kaf, ro, dal, kaf, dal, ro, tamar buto. Kudroh. Artinya, kudroh itu adalah air yang kehitam-hitaman, namun dia bukan darah. Cairan yang kehitam-hitaman, namun dia bukan darah. Dia bukan apa dah? Darah. Yang kedua, as-sufroh pakai sod. Sod, fa, ro, tamar butoh. Sufroh. Yaitu air yang kekuning-kuningan. Mirip dengan nanah. Mirip dengan apa? Nanah.
Yang ketiga adalah al-qussatu al-baydo. Al-qussatu al-baydo, air yang keputih-putihan, ya warnanya putih, tetapi bukan keputihan ya, ini beda. Ini apa be? Beda. Bukan keputihan, air ini adalah apa? Air yang warnanya keputih-putihan. Tiga air ini atau tiga cairan ini terkait erat dengan datang bulan. Terkait erat dengan datang bulan. Dua air yang pertama yaitu al-qudrah dan as-sufrah. Qudrah itu apa? Air yang kehitam-hitaman atau cairan yang kehitam-hitaman namun dia bukan apa? Darah. As-sufrah, air yang kekuning-kuningan seperti apa? Nanah. Warnanya atau bentuknya itu seperti nanah. Barakallahu fikunah, dua jenis air ini terbagi ataupun keluarnya pada dua waktu. Keluarnya pada dua waktu. Yang pertama sebelum haid ataupun sebelum datang bulan. Yang kedua setelah suci ataupun setelah haid. Baik, tolong betul-betul apa? Diperhatikan masalah ini. Qudrah dan sufrah keluarnya pada dua waktu. Yang pertama sebelum haid, yang kedua setelah haid. Namun tidak mesti keluar ya. Tidak mesti apa ke keluar. Cuma terkadang dia keluar sebelum haid, terkadang dia keluar setelah haid. Baik. Cairan ini kalau dia keluarnya sebelum haid, maka terbagi menjadi dua. Maka terbagi menjadi dua hukumnya. Yang pertama dihukumi sebagai haid. Dihukumi sebagai haid. Yang kedua tidak dihukumi sebagai haid. Nah, ini masalahnya. Barakallahu fikum. Masih satu macam tetapi beda hukum. Masih satu macam tetapi apa beda? Beda hukum. Insyaallah antuna lebih paham terkait dengan apa bentuk ini. Namun di sini akan saya bawakan ilmiahnya. Seperti apa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama, bahkan seperti apa penjelasan yang disebutkan oleh sahabiah-sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, barakallahu fikunna. Al-qudrah was-sufrah yang keluar sebelum masa haid. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dia terhitung sebagai haid. Yang kedua dia tidak terhitung sebagai haid. Tak misalkan di sini ya, barakallahu fikunna. Misal ada seorang wanita, dia haidnya tanggal 7 misal. Haidnya tanggal 7. Kemudian keluar cairan qudrah dan sufrah ini pada tanggal 4. Pada tanggal 4. Tabarakallahu fikunna. Cairan ini keluar pada tanggal 4. Ada seorang wanita misal dia haidnya tanggal 7. Kemudian keluar cairan ini pada tanggal 4. Perhitungannya barakallahu fikunna. Kalau pada tanggal 4 cairan ini keluar terus nyambung sampai haid, nyambung sampai apa? Haid tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Nyambung, maka dia terhitung haid dari tanggal 4. Dia terhitung haid dari tanggal 4. Bisa dipahami ya? Kalau cairan ini keluar kemudian langsung bersambung dengan haid, maka cairan ini terhukum sebagai darah haid. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Hal serupa, hal senada juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan
kalau sampai 5 hari, kalau sampai 5 hari. Berarti apa? Misal tanggal 2 sudah keluar. Dia biasa tanggal 7 haid. Tanggal 2 sudah keluar cairan kehitam-hitaman atau cairan kekuning-kuningan. Tanggal 2 keluar cairan ini. Tapi bukan darah ini ya. Ini bukan darah. Cairan. Warnanya seperti nanah atau warnanya seperti apa? Darah kotor, kehitam-hitaman. Tapi bukan darah. Hanya cairan. Tanggal 2 keluar cairan ini. Tanggal 3 masih keluar. Tanggal 4 masih keluar. Tanggal 5 masih keluar. Tanggal 6 masih keluar. Tanggal 7 kok dia haid. Maka barakallahu fikuna, perhitungan haidnya bukan tanggal 7, tetapi tanggal berapa? Tanggal 2 sudah dihitung haid. Ini kata siapa? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang senada juga dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi tolong perhatikan, kapan antuna meninggalkan apa? Sholat. Kapan antuna harus apa? Sholat. Ini yang pertama, dia terhitung sebagai apa? Haid. Yang kedua, cairan ini tidak terhitung sebagai haid. Kapan? Bila keluar sebelum haid, namun tidak langsung bersambung. Namun tidak langsung apa? Bersambung. Tak beri contoh. Wanita keluar, wanita haid tanggal 7. Tanggal 4 keluar cairan ini. Tanggal 5 masih keluar. Tanggal 6 berhenti. Tanggal 6 berhenti, tidak keluar lagi cairan ini. Kemudian tanggal 7 dia haid. Berarti dari tanggal 4 dan tanggal 5 ini tidak terhitung sebagai haid. Bisa dipahami ya? Kita ulangi. Dua cairan ini keluar pada dua waktu, sebelum haid dan setelah haid. Sebelum haid terbagi menjadi dua, dihukumi sebagai haid dan tidak dihukumi sebagai haid. Kapan dihukumi sebagai haid? Bila keluar sebelum haid kemudian langsung nyambung dengan haid. Kapan tidak terhukumi sebagai haid? Bila keluar kemudian berhenti kemudian apa? Baru apa? Baru haid. Kata Syekh bin Baz, walau sampai 5 hari. Tak misalkan tadi tanggal 7 dia haid, tanggal 2 keluar cairan ini. Tanggal 2, tanggal 4, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, 5 hari. Barakallahu fikuna, kemudian tanggal 7 dia apa? Dia haid. Maka apa? Dia terhitung haidnya itu dari tanggal berapa? Dari tanggal 2. Baik. Waktu yang kedua adalah setelah masa haid, setelah suci. Kalau setelah suci, maka tidak dianggap apa-apa. Hanya sebatas dianggap kotoran. Tidak dianggap sebagai haid. Kata Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kunna la nu'addu al-kudrah wa sufrah ba'da tuhri syai'a. Kami dulu itu tidak pernah menganggap cairan yang kehitam-hitaman ataupun cairan yang kekuning-kuningan yang keluar setelah masa suci. Enggak dipikir. Apa artinya? Itu bukan darah. Itu bukan apa? Bukan haid. Itu bukan apa? Bukan haid. Baik. Terus gimana? Membatalkan wudu enggak? Membatalkan wudu. Kenapa? Karena semua yang keluar dari kemaluan wanita, maka itu adalah termasuk dari pembatal wudu, kecuali satu, al-hawa, udara yang keluar dari jalan rahim. Lo apa mungkin? Ya sangat mungkin. Antuna lebih paham dengan apa? Keadaan antuna. Baik, akhwati fillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi perhatikan. Ketika antuna sedang apa? Atau sudah mendekati masa haid. Baik. Kemudian kita masuk kepada cairan selanjutnya. Al-qusfatu baydo, cairan yang keputih-putihan.
Cairan yang keputih-putihan ini bukan keputihan ya, tapi cairan yang warnanya putih. Cairan yang warnanya apa Bu? Putih. Tapi barakallahu fikuna, cairannya warna putih ini datangnya setelah haid. Datangnya setelah haid. Dan ini sebagai tanda sucinya dirimu dari masa haid. Sebagai tanda sucinya dirimu dari masa haid. Nanti kita bahas tanda-tanda wanita itu bersih atau suci dari haid. Salah satunya adalah al-qusatu baydha. Kalau sudah keluar cairan berwarna putih ini, maka dirimu sudah diwajibkan untuk mandi dan diwajibkan untuk apa? Sholat. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya yang keluar dari kemaluan seorang wanita, yaitu adam, darah. Darah yang keluar dari jalan rahim seorang wanita ini ada tiga macam. Yang pertama, darah haid yang biasa dibilang datang bulan. Yang kedua, darah nifas. Yang ketiga, darah istihadhah. Darah haid, darah nifas, darah istihadhah. Darah haid adalah darah tabii, darah kotor yang keluar sebulan sekali. Keumumannya pada kaum wanita. Keumumannya kaum wanita itu mengalami hal ini sebulan sekali. Ini darah haid. Darah nifas adalah darah yang keluar sebelum atau sesudah melahirkan. Jadi bukan darah nifas itu bukan cuma darah setelah melahirkan, sebelum dan sesudah melahirkan. Kalau misal seorang wanita sebelum melahirkan kok dia mengeluarkan darah, maka apa? Ini juga termasuk darah nifas. Ini juga termasuk darah nifas. Namun dengan perincian nanti akan kita sebutkan pada babnya. Permasalahan-permasalahan apa? Nifas. Ada ketentuan-ketentuan kapan darah ini dikatakan darah nifas. Sebelum seorang wanita melahirkan, darah ini terhitung menjadi dua. Satu darah nifas, satu darah istihadhah. Kapan darah nifas dan kapan darah istihadhah? Tunggu pembahasannya pada babnya. Baik. Yang ketiga adalah darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah segar yang keluar dari rahim seorang wanita karena luka. Karena apa? Luka. Seperti terputusnya satu urat, kemudian menyebabkan keluar apa? Darah. Ini dikatakan dengan darah istihadhah. Nah, apa bedanya antara darah haid dan darah istihadhah? Kalau darah haid dengan darah nifas jelas. Darah nifas keluarnya setelah ataupun sebelum melahirkan. Darah haid ya setiap bulan. Nah, sekarang permasalahan apa bedanya darah haid dengan darah istihadhah? Bisa ditulis. Ada 4 perbedaan darah haid dengan darah istihadhah. 4 perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah. Ini dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Mumti. Antuna bisa melihat kitab tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala membahas terkait dengan perbedaan-perbedaan darah istihadhah dengan darah haid. Beliau membawakan 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama, dari sisi warna. Dari sisi warna. Darah haid warnanya kehitam-hitaman. Darah istihadhah warnanya merah. Yani darah segar merah. Darah haid warnanya hitam atau kehitam-hitaman. Kalau darah
istihadah warnanya kemerah-merahan. Baik. Yang pertama dari sisi warna. Yang kedua dari sisi bentuknya. Jenis cair dan tidak cairnya. Darah haid itu kental. Darah haid itu kental. Darah istihadah itu cair. Darah istihadah itu cair. Kenapa kok harus dibahas perbedaannya? Harus dibahas. Dan ini perkara sangat penting. Misal nih ya Bu, bila mana ada seorang wanita dia haid, kebiasaan 7 hari. Ini kok sudah 10 hari masih belum suci. Sudah 13 hari masih belum suci. Ini darah apa sebenarnya? Dilihat ya Bu, darah ini darah segar, darah ini warnanya merah atau kehitam-hitaman, kemudian cair atau kental. Harus dilihat. Harus dilihat. Yang ketiga, dari sisi bau. Darah haid warnanya, baunya tidak enak. Darah haid baunya apa? Tidak enak. Ya namanya darah tidak enak, tapi apa? Warna baunya ya kayak gitulah, hampir-hampir busuk atau ya semisal itulah. Artinya tidak enak. Kalau darah istihadah ini baunya bau darah. Anyir, amis, kayak gitu ya. Bau-bau darah. Ini darah apa istihadah? Kenapa? Karena darahnya darah segar. Kalau darah haid ini apa? Baunya enggak enak. Baik. Yang keempat, pembekuan setelah keluar. Pembekuan setelah keluar. Darah haid tidak beku setelah keluar. Artinya apa? Setelah keluar kemudian menjadi beku kental seperti gaji. Ibu pernah lihat ya, kalau misalnya potong ayam atau potong binatang kemudian darahnya dibiarkan ditaruh di sebuah tempat, maka darah itu akan apa? Beku. Akan mengental. Seperti orang-orang di pasar itu terkadang jual apa? Gaji, didih, darah yang sudah apa? Beku. Nah, kalau darah haid dia tidak bisa seperti itu. Dia tidak bisa apa? Seperti itu. Keluarnya sudah apa? Keluarnya itu sudah kental dan dia tidak akan lebih mengental lagi. Itu tidak akan lebih mengental, seperti itu aja terus. Paling polnya kering. Paling polnya apa? Kering. Tidak akan bisa lebih mengental ataupun kental dengan apa? Kental yang sangat, tidak. Kalau darah istihadah keluarnya cair, kemudian apa? Dia akan membentuk, dia akan mengental. Dia akan apa? Mengental. Kenapa? Karena itu darah apa? Darah segar. Kalau kita nyembelih binatang, kemudian darahnya kita taruh di sebuah tempat, maka darah itu akan mengental. Nah, itulah darah istihadah seperti itu. Keluar dari jalan rahim dalam keadaan cair, kemudian setelah keluar maka dia tidak lama akan mengental. Kalau darah istihadah, kalau darah haid keluar sudah mengental dan tidak bisa lebih mengental lagi. Pol paling dia apa? Mengering, kering saja. Nah, ini 4 perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Ibu-ibu bisa perhatikan darah yang keluar dari ibu. Kemudian ibu juga bisa mengajarkan kepada putri-putri ibu terkait dengan haid ataupun istihadah. Kenapa kok mesti difahami? Ini terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah dengan siapa? Suami dan yang lainnya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah
masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan umur. Umur paling muda, berapakah umur paling muda seorang wanita mengalami haid? Anak wanita itu mengalami haid itu pada umur berapa? Paling mudanya, sebagaimana dibawakan oleh jumhur ulama memandang bahwa yang paling muda seorang wanita mengalami masa haid itu 9 tahun. Apa artinya barakallahu fikunna? Artinya kalau ada anak perempuan, dia pada umur 9 tahun mengeluarkan darah, maka kita lihat darahnya. Kalau ciri-cirinya adalah darah haid, maka itu darah haid. Jadi umur paling muda berapa? 9 tahun. Nah, dengan apa yang dibawakan oleh jumhur ulama ini, kalau misalnya ada anak wanita, anak perempuan umur 8 tahun kok keluar darah, ciri-cirinya mirip serupa dengan darah haid, apa yang harus kita katakan untuk dia? Kita katakan bahwa dia belum haid. Kenapa? Karena sebagaimana dijelaskan oleh jumhur bahwa umur anak paling muda dia akan mengalami haid itu ketika umurnya sudah 9 tahun. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang punya putri-putri sudah umur 9 tahun, tolong perhatikan. Jangan sampai dia mengeluarkan darah dalam keadaan dirinya tidak tahu, dirinya tidak perhatian dan yang semisalnya. Dan dengan hal ini pula menunjukkan bahwa anak perempuan yang sudah umur 9 tahun sudah hampir ataupun ada kemungkinan dirinya pada masa haid. Oleh karena itu, ibu-ibu yang memiliki anak sudah berumur 9 tahun, laki-laki ataupun perempuan, diajari untuk menerapkan syariat Islam pada dirinya. Anak laki-laki kalau umur 9 tahun enggak mau sholat, pukul ya bu. Anak perempuan umur 9 tahun enggak mau pakai kerudung, cewer. Boleh tak? Selama mendidik dan bukan sebagai kebiasaan, enggak masalah. Anak ini enggak mau pakai kerudung padahal umurnya sudah 9 tahun. Enggak apa-apa dicewer. Tapi enggak ada apa-apa, tiba-tiba apa? Dicewer enggak boleh. Kenapa? Enggak salah, enggak ada apa, enggak ada kesalahan. Dan dianjurkan bagi orang tua untuk perhatikan anaknya yang sudah berumur lebih dari 9 tahun. Kalau memang sudah kemungkinan sudah mengharuskan untuk berhijab, tolong hijabi anak tersebut. Tolong hijabi. Terkadang anak umur 9 tahun badannya itu seperti umur 14 tahun, bongsor. Terkadang apa? Umur 9 tahun dia masih apa? Sangat kecil. Nah, di sini barakallahu fikunna, ibu sekalian dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena permasalahan terkait dengan hal ini, maka tolong perhatikan putri-putri ibu. Kalau umurnya sudah 9 tahun, maka perhatikan hijabnya ketika keluar rumah. Ketika apa? Keluar rumah. Perhatikan. Jangan sampai umur 9 tahun masih apa? Senang berdandan di hadapan teman-temannya. Wah, ini apa? Ini adalah apa? Sesuatu yang sudah kurang pas dari sisi apa? Syariat. Adapun umur paling tua, berapa umur paling tua? Orang biasa bilang apa ya? Menopause apa ya? Artinya wanita yang sudah tidak mengalami masa haid. Tem. Apakah ada batasan umur wanita paling tua? Dia tidak terhitung sebagai wanita yang haid. Apa artinya kalau umur sudah sekian, maka itu bukan darah haid. Kalau umur di bawah sekian, kalau keluar itu apa? Darah haid. Tapi para kalau fikunna, para ulama ada yang membatasi. Kalau umur sudah sekian, berarti ini adalah umur yang sudah tidak mengalami masa haid. Tapi
riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan juga riwayat dari Al-Imam Ishaq, mereka memandang bahwa umur paling tua bagi seorang wanita mengalami masa haid itu 50 tahun. Kalau sudah lebih dari 50 tahun tidak mengalami masa haid. Baik. Kemudian riwayat yang kedua dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, umur wanita paling tua tidak mengalami masa haid itu ketika umurnya sudah 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun berarti tidak terhitung sebagai wanita yang haid. Namun Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik rahimahumullah ta'ala, mereka berdua memandang bahwa tidak ada batasan terkait dengan umur paling tua bagi kaum wanita. Selama umur 70 tahun misalnya dia masih haid, maka terhitung sebagai wanita yang haid, memiliki hukum-hukum terkait dengan hal tersebut. Baik. Jadi kalau pembatasan itu fungsinya apa sih? Fungsinya terkait dengan apa? Kalau sudah 50 tahun lebih berarti apa? Tidak ada hukum haid pada dirinya. Kalau yang memandang umur paling tua itu 60 tahun, berarti kalau sudah 60 tahun tidak ada hukum haid pada dirinya. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini adalah pendapat yang lebih menenangkan hati, tidak ada batasan terkait dengan umur paling tua. Artinya bila mana ada seorang ibu, seorang nenek-nenek sudah umur 80 tahun dia masih haid, ya sudah dihukumi sebagai wanita yang haid. Tapi wallahu a'lam bishawab, apakah masih ada seorang wanita yang berumur 80 tahun masih mengalami apa? Masa haid ini. Baik. Apa yang dibawakan oleh Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah apa yang diambil oleh Al-Imam ataupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pertama. Yang kedua dari ulama-ulama ataupun sebelumnya muridnya itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian mutakhirin Syekh As-Sa'di, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahumullah ta'ala. Mereka semua ini mengambil pendapatnya Al-Imam Syafi'i, yang kata Al-Imam Syafi'i tidak ada batasan terkait dengan umur paling tua seorang wanita mengalami masa haid. Tidak ada batasannya. Umur 70 tahun haid ya terhitung sebagai apa? Wanita yang haid. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, suaminya juga enggak boleh apa? Menggaulinya dan seterusnya. Baik. Kemudian barakallahu fikunna, kita masuk pada permasalahan selanjutnya. Masa haid. Oh, qabla dzalik, sebelum itu kita ingatkan bahwa haid itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita. Haid ini adalah darah yang menunjukkan tentang sehatnya tubuh dan jiwa seorang wanita. Jadi kalau seorang wanita itu dia datang bulan, bersyukur ya. Walaupun terkadang nyeri di pinggang, terkadang sakit, terkadang perasaan tidak enak, cepat marah segala macamnya. Tapi ketahuilah bahwa ketika dirimu haid, itu tandanya dirimu itu sehat. Tandanya dirimu apa saya? Sehat badannya dan jiwanya. Dan sangat berpengaruh, ataupun apa, haid itu sangat berpengaruh dengan kesehatan badan dan jiwanya. Kalau badannya sakit, maka haidnya juga apa, gak teratur. Kalau jiwanya
terlalu terkekang misalnya, banyak pikiran dan segala macamnya, itu juga berpengaruh dengan siklus datang dan perginya tamu tiap bulan ini. Jadi kalau misalnya ibu, ada di antara ibu yang datang bulannya kok gak teratur ya, terkadang di awal bulan, tiba-tiba di akhir bulan, tiba-tiba di pertengahan bulan gak teratur dan segala macamnya, ini banyak kemungkinan. Bisa jadi ibu banyak pikiran, bisa jadi badan ibu lagi drop, lagi gak enak, lagi kurang sehat dan segala macamnya. Kok terus-terusan, wah ibu ini kayaknya gak bahagia mungkin. Maaf, bukan maksudnya apa, demikian artinya, mungkin ibu banyak apa, banyak pikiran. Tip, ini terkait dengan apa? Terkait dengan datang bulan. Bahwa datang bulan ini sebagai tanda bahwa wanita yang mengalami datang bulan ini adalah wanita yang sehat. Wanita yang apa? Badannya dan jiwanya juga dalam keadaan sehat. Tip. Kemudian kita berbicara tentang masa haid. Berapa lama haid itu ada? Dan berapa waktu paling sedikit dan berapa waktu paling lamanya? Tapi barakallahu fikuna, permasalahan ini terjadi khilaf sangat panjang. Terkait dengan masa haid paling sedikit dan masa haid paling banyak. Tip. Saya bawakan kesimpulannya saja daripada saya bawakan terlalu panjang. Nanti ibu-ibu bingung, tapi kalau seandainya ibu-ibu sekalian yang hadir ataupun yang di rumah mendengarkan permasalahan ini ingin mendengarkan lebih detail, ya bisa mengirimkan apa? Kertas. Kalau ingin berarti apa? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang lebih panjangnya. Kalau seandainya tidak berharap, artinya ingin ambil kesimpulannya saja, maka saya bawakan kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya adalah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkait dengan ayyamul haid, banyaknya, paling banyaknya itu adalah sesuai dengan rutinitas dia. Sesuai dengan rutinitas dia. Kalau kebiasaannya 2 hari, ya 2 hari. Ada toh yang haid 2 hari? Ya mungkin ada. Bagi ibu-ibu yang sudah 40 ke atas atau 45 ke atas atau mungkin umur 50 ke atas, ini masa haidnya lebih pendek. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa apa? 4 hari. Tapi bagi wanita-wanita yang masih muda, yang sangat subur, ini bisa apa? Sampai pada 9 hari atau 10 hari. Sampai pada 9 hari atau 10 hari. Artinya barakallahu fikunna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masa paling banyaknya, maka apa? Ini adalah kembali kepada urf kebiasaan antunna ibu-ibu sekalian mengalami masa haid. Harus diperhatikan. Biasanya itu 7 hari misal. Kok ini sudah 9 hari belum berhenti? Ini tolong dilihat. Ini tolong apa deh? Dilihat. Nanti pembahasannya sampai. Pembahasannya apa sah? Sampai. Kalau biasanya 7 hari kok ini 9 hari. 8 hari belum selesai, 9 hari makin deras. Apa ini? Apa? Apa ini? Ada apa? Ada ketentuannya. Harus diperhatikan karena ini terkait dengan ibadah. Biasanya 7 hari, kok 2 hari sudah berhenti? Gimana ini? Ini juga apa? Demikian. Ada pembahasannya. Artinya barakallahu fikuna, terkait dengan masa paling lamanya adalah kembali kepada uruf
kebiasaan ibu, kebiasaan saudari-saudari kesayangan dalam hati Allah Subhanahu wa taala mengalami masa haid ini. Ini masa paling banyaknya. Ukurannya ya monggo kembali kepada masing-masing. Adapun masa paling pendeknya berapa sih? Masa paling pendeknya ini khilaf juga panjang. Ada yang mengatakan 1 hari 1 malam. Kalau 1 hari 1 malam berarti sudah dihitung haid. Kalau belum satu, kalau cuma setengah hari baru berarti belum dihitung haid. Ada yang mengatakan 1 jam. Kalau 1 jam itu keluar berarti haid. Kalau setengah jam saja keluarnya maka apa? Itu bukan haid. Itu bukan apa? Itu bukan haid. Tapi kayaknya enaknya kita bawakan pada pertemuan yang akan datang saja, karena pembahasannya cukup panjang dan waktu kita sudah mepet. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bila mana ada pertanyaan terkait dengan hal ini bisa ditanyakan. Dan bila mana ada permasalahan yang belum jelas atau catatan yang kurang bisa disampaikan, nanti kita lengkapi pada pembahasan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna, barakallahu fikunna.